Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emilanda Putri dari SMK Kesehatan Samarinda, jurusan Farmasi kelas 10 Farmasi 2. Jadi, di video ini saya akan membahas cara membungkus sediaan serbuk dalam bentuk puyer. Pertama-tama yang akan kalian lakukan adalah melipat bagian atas kertas perkamen, menyusun 10 bungkus menjadi 2 sejajar, lalu membagi sediaan serbuk di atas kertas, dibagi sampai menjadi sama rata. Yang pertama-tama, lipat bagian bawah kertas hingga menyentuh garis lipatan atas kertas, baru goyangkan bagian atas sampai bubuk berjatuhan ke bawah, lalu lipat dan rapikan. Setelah itu, kalian lipat, baru naikkan ke atas sisi sebelah kanan, lalu digoncangkan agar serbuk mengumpul di bawah. Lipat, baru lakukan hal yang sama sebaliknya pada sisi selanjutnya. Lakukan dengan rapi sehingga bungkus serbuk tidak mudah rusak. Seperti ini. Dan sudah jadi seperti ini. Nah, lakukan hal yang berulang sampai selesai. Sediakan kertas klip dan etiket, lalu bungkus semua puyer ke dalam kertas klip. Tetap di dalam bungkus dan tidak berkeluaran. Terima kasih semuanya. Bye bye.